warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman B1. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, Bunda Uli mengabarkan, karena adanya wabah virus corona di Indonesia, maka mengharuskan kita semua untuk belajar di rumah selama 2 minggu. Untuk itu, hari ini Bunda Uli mau mengajak teman-teman membuat hasil karya. Teman-teman boleh simak videonya ya, dan jangan lupa ikut membuat di rumah bersama mama. Coba tebak siapa yang tahu hari ini kita mau membuat apa? Hari ini kita mau membuat hasil karya mainan handphone. Nanti teman-teman boleh coba ya di rumah. Sebelum membuat, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Di sini Bunda Uli sudah sediakan beberapa alat dan bahannya. Teman-teman, yang pertama, teman-teman membutuhkan satu buah kotak bekas minuman. Teman-teman boleh pakai kotak apa saja, boleh dari kotak susu, kotak bekas minuman, atau kotak bekas obat seperti yang punya Bunda Uli ini. Setelah itu, teman-teman membutuhkan kertas kado. Kertas kado ini gunanya untuk melapisi dari kotak minuman ini. Nanti teman-teman coba ya, boleh pakai kertas kado ataupun kertas apa saja yang berada di rumah. Selanjutnya, teman-teman membutuhkan lem dan juga solasi. Ini bisa digunakan teman-teman untuk menempel atau membungkus dari mainan yang akan teman-teman buat. Selanjutnya ada gunting. Gunting ini teman-teman harus meminta bantuan mama atau papa dalam menggunakannya ya. Tidak boleh digunakan sembarangan. Selanjutnya ada kertas dan juga ada spidol atau alat tulis lainnya yang teman-teman punya di rumah. Sudah siap kita mau membuat mainannya. Pertama-tama teman-teman bungkus kotak susu atau kotak yang teman-teman punya di dalam kertas kado. Begini caranya ya. Teman-teman boleh minta bantuan mama atau mbak yang ada di rumah. Teman-teman bungkus. Teman-teman bungkus semuanya ya. Boleh teman-teman beri lem pada bagian-bagian sudut yang di atas dan di bawahnya. Seperti ini. Teman-teman beri lem. Kemudian teman-teman bungkus. Seperti teman-teman bungkus kado. Ini dilakukan pada kedua ujungnya ya teman-teman. Sudah jadi ya teman-teman, yang ini kotak minuman yang sudah dibungkus sama kertas kado. Selanjutnya kita mau membuat layar handphonenya dengan menggunakan kertas HVS kosong. Teman-teman bisa membuat layar handphonenya digunting, guntingnya perlahan-lahan ya. Ya teman-teman, ini untuk layar handphonenya. Kalau sudah nanti akan ditempel di sini. Itu. Setelah itu teman-teman minta bantuan mama untuk membuat guntingan kertas sekecil ini yang nantinya akan digunakan untuk membuat angka 1 sampai 9 yang akan ditempelkan pada kotak handphonenya. Teman-teman siap ya. Kalau sudah teman-teman membuat angka 1, kemudian 2, lalu 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, gambar bintang, dan juga gambar pagar. Kalau sudah, teman-teman tempel di layar handphonenya ya. Yuk kita tempel layar handphone ini.
kita kasih lem, terus kita tempel deh di sini. Terus kita tempel angka 1 sampai angka 9 nya ya teman-teman. Teman-teman, kalau sudah ditempel semua, jadinya seperti ini nih. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Ada gambar bintang dan juga gambar pagar. Gitu teman-teman, gimana cara bikinnya? Gampang kan? Jangan lupa teman-teman bikin di rumah sama mama ya. Bunda Uli tunggu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!